Sobat Dumai. Apakah reba semua? Semoga bajik-bajik jaki semua ya. Sobat Dumai. Saya mewakili keluarga Daeng di Balikpapan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya lancar dan kita semua sehat. Oke, teman-teman, hari ini lihat di belakang saya ada apa? Saya lagi habis jalan-jalan subuh. Di situ kebetulan lewat di kebunnya tetangga sih, tapi dekat rumah. Saya lihat terongnya sudah mulai besar, saya mau minta beli sebentar, teman-teman. Tapi saya maunya panen sendiri. Habis ini kita ke pasar, teman-teman, untuk beli stok-stok makanan gitu. Nah, untuk takjil, makan sahur gitu. Yuk, teman-teman, jalan-jalan dulu, habis itu kita ke pasar ya. Yuk! Subuh. Habis itu kita mau ke pasar dulu beli bahan makan, soalnya kan, oh iya, Daeng di atas sana nah masjid, dia memang begitu, habis sholat subuh bersih-bersih di sekitar musola gitu. Nah guys, gitu suasana kampung kita lagi tak bosan-bosannya kuperlihatkan ya teman-teman, soalnya saya itu senang banget dengan suasana kampung kayak gini. Meskipun misalkan kita tinggalnya di kota, tetap aja saya itu sangat-sangat senang suasana seperti ini. Apalagi ini, makanya kami sekeluarga beli tanah di pinggiran kota begitu. Oh, ini bunganya mama. Mama itu senang sekali berkebun, teman-teman. Mau itu bunga, mau itu, ini semua hasil karyanya mama. Semuanya hasil karyanya mama, teman-teman. Kita itu cuma membelikan dia apa namanya, kayak pot-potnya gitu. Nah, bunganya mama sendiri yang ngatur-ngatur gitu. Nah, taruhnya. Saya mau lihat dulu. Kebun kita, entahlah ini kebunkah, apotikkah, apotik hidup, tapi lebih banyak sayuran daripada obat-obatan. Ih, terongnya belum dipanen loh, sudah tua itu, sayangnya. Ada cabenya sudah matang. Oh, sudah kangkungnya sudah dipanen, teman-teman. Ini ada kunyit, daun jeruk, jeruk purut ini wanginya. Wangi. Oh, bayam merah. Itu teman-teman. Oh,
Tuh ada bayam hijau itu bagus. Serai. Walah di itu di ini nah ilalang 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 menghancurkan tanamanku ilalang ilalang kau kangkungnya teman-teman. Saya juga ada bibit sih dikasih sama Bude, tapi belum ada waktu untuk nanam-nanam. Nah teman-teman, saya tuh ndak ada libur ya, libur sekali seminggu itu ndak cukup untuk berkebun dan beres-beres di rumah gitu. Yuk. Ini sembar. Aku disuruh duduk nyamping teman-teman. Ntar dulu. Hai. Aku disuruh duduk nyamping. Ya sudah, kita duduk nyamping, duduk ibu-ibu. Oke. Let's go. Kita jalan. Ternyata di sini hujannya deras, teman-teman. Hujan. Ini mbak segitu aja, berapa itu? Iya itu jamurnya satu, mau pujian jagung berapa mbak? 5.000. Kuning bayam enggak pakai jambah sama jagung. Ini racikan 5.000-an ya. Mana? Bayam 15.000 ini sekarang. Ini enggak pakai apa? Jambah sama jagung. Bayam-bayamnya nih. Bayam segitu aja ya sudah. Iya. Hah? Bayamnya dua ribu. Kacang panjang 2.000 boleh enggak? Iya. Timun sama jamur. Sama cambah. Cambah enggak? Jamur aja. Iya, sama kacang panjang 2.000. Iya. Berapa sih? Sudah 5 tambah 10 17 sama 5 22 24. 24. Oh. 24. Jadi
itu aja 6.000-nya. Iya, jadi. Iya. Atau tomat 5.000 dah, Mbak. Jadi 35. Berapa cambah, Bu? 8.000. Iya. Terima kasih. Ayo. Enggak narik. Hah? Enggak narik. Dikeluar pakai situ untuk bahan-bahan kering. Tuh. Kayak yang aku mau beli anu di situ. Aku mau beli bumbu dulu untuk stok-stok di kulkas itu nih, bumbu opor. Pak. Bumbu opornya 5.000 aja. Bumbu opornya 5.000 aja. Hujan, guys. Hujan. Tapi kalau enggak belanja sekarang, kalau siang atau sore udah sibuk kan di dapur, teman-teman, bikin takjil, masak buat buka puasa gitu. Nah, jadi belanjanya sekarang aja. Enggak. Hujan enggak jadi penghalang. Ini sayang santannya. Teman-teman, di kampung kalian ada juga ke santan segar kayak gini dijual. Ini santan segar 5.000 seperempat kilo. Lumayan kan, teman-teman? Dan ini higienis karena memakai diperasnya itu pakai mesin, enggak disentuh tangan, pakai mesin, terus pakai air mineral, bukan air biasa untuk santan, jadi tahan lama, guys. Taruh di freezer ini tahan berbulan-bulan kok. Jadi aman, enggak repot lagi, praktis, higienis, dan murah. Itu tadi ikannya enggak banyak yang ada itu. Mungkin karena kan ini hari pertama puasa, jadi orang-orang mungkin belum ada yang melaut ya. Jadinya ikan yang ada di pasar itu ikan-ikan yang masih segar sih, cuma ikan yang dari freezer gitu nah. Ya kan, Pak? Beku-beku semua. Jadi kita cuma beli ayam aja lagi. Padahal masih ada sih ayam di rumah, tapi enggak apa-apa itu untuk stok. Kalau-kalau saya telat pulang kerja, guys. Anak-anak bisa aja masak sendiri. Yang penting sudah dibumbuin, tinggal goreng. Cus. Oke, kita lanjut beli bahan makanan kering-kering. Ini kan yang basah-basah. Jadi yang kering-kering dulu. Mumpun libur, teman-teman. Ini saya lagi libur hari ini ya. Hari pertama puasa libur, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini biskuit di sini, susu. Iya, satu coklat, satu putih. Barang. Bendera aja. Ya.
berapa ini? Oh, 22. Tapi nggak bisa dicampur. Oh, gold, berarti bukan coklat. Coklat berapa? Cari cemilan dulu buat kalau habis makan sahur itu nih, teman-teman. Apa, Pak? Anu, apa namanya itu? Enggak ada yang pineapple satu ya. Ya, itu sudah masuk, enggak ada yang maksudnya ini satu pineapple satu. Yang nanas iya, enggak ada. Ada tapi yang gede tuh. Enggak ada yang kecil. Itu aja kali. Ah, enggak usah. Iya. Ya, itu aja. Kalau habis makan sahur itu. Apa itu gula? Gula lagi. Masih ada sih di rumah, tapi enggak apa-apa takutnya kalau baru. Masih ada kecap kok. Apa ya tadi? Oh, agar-agar. Agar-agar. Bos suka. Mana tuh? Kayaknya dia. Iya, bikin sendiri. Dia suka. Mana ya? Oh, sabun cuci, Pak. Oh, sabun cuci. Oh iya, mana ya? Mungkin di sini kali. Ada di sini, Pak. Garamnya. Ada di sini garamnya. Atau mataku yang kurang jeli. Pakai kacamata soalnya. Oh iya, beli satu bal kali. Oh ada. Oh iya. Oh iya. Terip. So, enggak pakai kacamata, nah guys. Jadi oh sampo, Pak. Pak sampo. Ini Pak sampo nih. Clear itu pernah aku beli di sini. Tapi ada tapi yang kayak gini. Yang hijau. Apa ini? Ini. Mentol ya mentol. Enggak apa-apa. Atas. Ini loh. Sudah. Rehan itu suka banget agar-agar. Tengah itu nah, tapi coklat. Ada coklat. Oh, tidak ada ini tapi yang kayak gini berarti. Pakai gula merah aja berarti. Hmm.
ada memang semua. Iya, kan memang kurang kenyal kan agar-agar bukan nutrijel, kan nutrijel beda. Tapi aku gitu. Pak bos kita itu suka banget. Kok ini beli model itu jamur ini. Coklat memang ini coklat juga. Coklat juga. Makanya mungkin keluaran baru kali ya. Ya sudah, ini aja balik. Jangan beli-beli biar sedikit. Nggak usah yang besok-besok baru yang. Soalnya nggak. Oh ini loh. Bukan. Minyak masih, gula ada sudah. Sudah. Itu aja. Guys, saya tidak nyadar kalau saya jalan itu pakai sendalnya Reza. Ini sendalnya Reza. Sendal apa ini? Ikan paus kah? Hiu kah? Hiu. Or hiu. Nah, saya tidak sadar. Tidak apa-apa. Enak loh dipakai. Ringan. Sudah pulang guys, ini belanjaan kita. Hujan teman-teman, tapi tetap semangat menjalani hidup. Alhamdulillah masih sehat aja, terima kasih ya Allah. Nah, suasana semakin becek teman-teman, jalanan kita semakin becek, tapi tidak apa-apalah. Tapi biasanya ini tidak lama lagi diperbaikin teman-teman. Kalau misalkan sudah banyak yang bangun rumah di sekitaran sini, di sini, itu langsung dibaikin. Ini berhubung karena memang belum banyak. Ini cuma berapa rumah? Nah, 1, 2, 3. Ini pun juga baru ada penghuninya. Gitu. Sampai pemukim. Gitu. Habis bersih-bersih kulkas guys. Alah. Es batu cuma segini. Habis bersih-bersih kulkas soalnya. Kalau aku enggak libur ya. Ini kerja juga. Ini. Oh iya. Oh iya, ini santan guys. Santan. Ini kelapa parut.
saya selalu stok kelapa parut sama santan di kulkas, soalnya itu kadang sewaktu-waktu kita butuh, entah untuk malam atau apa. Jadi yuk kita ngatur-ngatur dulu guys ya, ngisi-ngisi. Sudah aku bersihkan kulkasnya, sudah aku lap. Sudah dilap-lap. Itu guys. Jadi kali ini tempat botol air minum. Isi kulkas itu tidak banyak guys, karena saya belinya cuma ya kalau apa namanya sebutuh-butuhnya saja, secukupnya gitu. Nah, tidak belanja banyak untuk stok-stok sebulan atau tidak, soalnya kan tiap hari aja saya lewat pasar atau swalayan, tiap hari juga saya keluar tiap hari aja saya keluar gitu. Nah, jalan, jadi tidak tiap hari juga saya belanja guys. Gitu, bukan tiap hari, maksudnya tidak tiap bulan gitu. Nah, setiap saat aja gitu loh, sayurnya tadi kita beli. Kalau ini sawi yang semalam di pasar malam, kita beli sawi pakcoy, atau kadang ada yang bilang sawi daging gitu. Nah guys, kacang panjang. Tripodku rusak guys, jadinya ya baru ini aku lagi nge-vlog sendiri. Anak-anak masih pada tidur semua, habis makan sahur sudah tidur semua. Itu timun. Keras di bawah guys, mana tuh lagi timunnya. Terus jagung guys, apa lagi tuh. Ini jamur apa namanya, ini jamur kuping iya kah, pokoknya itulah guys. Nah, ini 10.000 segini, 1/4 kilo. Itu enak dioseng-oseng sama sawi atau dicampur nih. Gitu. Terus apa lagi? Enggak muat. Jadi ganti yang lebih pendek kali. Oh iya. Tomat. Mana cabe? Oh iya. Ini tomatnya. Diginiin aja sama cabenya. Kan. Terus apa lagi? Oh iya ini. Ini telur puyuh yang sudah direbus guys, kadang mau bikin sop atau apakah gitu. Gitu ini apa sih, untuk jajannya. Jadi ini ada lagi labu. Nah, enak nih bikin sayur bening. Kalau ini bumbu jadi guys. Sama mana lagi, ini saya suka stok ini bumbu halus yang sudah saya beli. Ini bumbu inti ya, isinya itu ada bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit sama serai. Itu jadi kalau misalkan kita mau bikin opor berarti tinggal tambahin santan aja, kalau mau bikin kare tinggal
tambahin cabai merah atau santan sama kemiri gitu. Tapi ini sudah ada kemiri sedikit, itu saya simpan. Jadi kalau malam itu nah guys, bukan malam, kalau darurat gitu nah, kalau ini sudah saya tumis sampai kering, kalau ini tidak masih segar gitu nah, belum sempat tuh guys. Gitu, jadi sudah enggak banyak kan teman-teman isinya, ya seperlunya aja. Saya belum beli telur sebentar, kalau saya keluar baru beli telur tadi kehujanan soalnya. Gitu, yang penting sudah bersih, jadi tinggal di sini sih. Nah, jadi sekarang kita, tadi kan sudah sayuran, sekarang lauk ya. Ini ada ini ayam kemarin sudah saya marinasi, sudah digoreng lagi untuk makan sahur sebagian. Jadi ini ayamnya gede loh, ini tinggal sebagian, padahal sudah digoreng separuh ini teman-teman. Besar memang ayamnya, nah besar ayamnya. Sudah dimarinasi, jadi kalau misalkan saya terlambat pulang kerja, anak-anak mau buka, tinggal goreng-goreng aja. Begitu juga sayur, sebentar saya sudah bikin, tapi anak-anak kadang malas aja makan sayur guys. Mereka cuma makan apa, maksudnya untuk sayurnya itu dia, mereka bikin mie campur sawi gitu, jadi selalu ada sawi gitu guys. Ini sebaiknya enggak usah banyak airnya, karena nanti kalau beku susah nanti lepasnya. Ini gitu guys, terus mana tutupnya, tutup, taruh di freezer gitu. Nah sekarang giliran tempe yang ini juga, tempe sudah saya bumbuin kemarin, jadi pokoknya tinggal goreng aja tempenya sama tahu teman-teman. Intinya tinggal goreng aja, nanti aku bikin sambal sekaligus banyak, baru kita taruh di kulkas, jadi anak-anak tinggal ngambil aja. Karena teman-teman tahu sendiri kalau saya kerja itu pulang malam terus, tapi semoga ini bulan puasa bisa pulang cepat sih, karena habis sahur, habis sholat subuh kan sudah berangkat, jadi bisa cepat pulang. Biasanya saya lambat pulang itu guys karena ngurus Rehan dulu sebelum berangkat sekolah. Saya enggak mau berangkat duluan, ngurus dulu, jadi makanya selalu kesiangan berangkat kerja, makanya lama juga baru pulang. Nah kalau ini tempe tahu enggak usah taruh di freezer, saya dibawa aja, jadi enggak apa-apa ada airnya gini, soalnya ini bumbunya. Nah ini bumbu apa, bawang merah, bawang putih, jeruk nipis, dan jahe, merica. Kalau ada yang mau pakai yang lain-lainnya boleh juga, tapi sesuai selera. Kalau ayamnya tadi saya cuma pakai bumbu instan guys, gitu. Kalau ini saya racik sendiri, itu karena saya tidak terlalu suka bumbu instan yang tempe, untuk tempe tidak suka terlalu aromanya terlalu tajam gitu loh. Gitu. Nah sekarang kita tutup lagi. Nah itu ayam marinasi, ayam sama tempe. Terus giliran ayam yang tadi kita beli. Ini ayam yang tadi kita beli belum diapa-apain. Saya sengaja tidak bumbuin karena memang kadang untuk dibikin kare kah, opor kah, atau sop gitu, jadi makanya ini tidak dibumbuin. Ini juga satu ekor guys gitu, tapi ini sudah bersih, sudah bersih, sudah langsung masak aja. Jadi ditutup lagi. Terus ini ada apa, ini ada ikan fillet. Nah ini
sudah lama di kulkas sini, pilek. Ini ikan apa namanya itu, lupa guys, tapi ini ikan besar ya, itu dagingnya tidak ada tulangnya, ini tanpa tulang, sudah lama di kulkas sih. Tuh nanti aku mau bikin apa namanya itu, otak-otak kah, pempek kah gitu, di blender dulu gitu guys. Jadi sisihkan lagi. Terus selanjutnya apa, ini dia makanan kesukaan saya, apa, gerang. Tara. Yap, ini ceker guys, ini ceker sudah bersih ya. Ceker tadi itu saya beli ini yang sudah dibersihkan sama ampal hati. Jadi kalau ampal hati kadang buat campuran capcay gitu. Nanti tak, aku belum beli baksonya, habis bakso di kulkas. Jadi ada sih, tapi bakso sudah dibumbuin itu di dalam. Ini buat campuran capcay. Terus ini kan kadang bikin sop-sopan kah apakah gitu loh guys, gitu. Mantap. Atau bikin ceker apa namanya itu, ceker kerasukan ceker. Allah ya, ada nama karena gitu guys. Kita tutup lagi, yuk kita susun di freezer. Enggak rapat dia, berarti bukan pasangannya ini. Oh Allah, selingkuh kah, selingkuh kali ini soalnya. Nah bukan pasangannya, nah. Oh gitu, yuk kita susun. Tada, kosong melompong. Kosong melompong guys. Jadi ikan fillet, ayam yang belum dibumbuin, ayam yang sudah dimarinasi, mana lagi? Oh iya, ini apa namanya? Ceker tadi, ceker sama hati ampe. Terus ini ikan filletnya. Terus udah deh, iya. Ini. Tanda ini apa, guys? Ini kelapa serundeng yang waktu itu kita beli buras. Kenapa saya simpan? Karena ini enak banget dicampur daun singkong rebus gitu loh, kayak urap gitu kan, gitu. Jadi disimpan aja gitu. Terus ada apa lagi, perbumbuan muat enggak ya? Oh muat, di sini muat guys, muat. Muat enggak? Enggak muat. Berarti dia ditaruh di sini. Soalnya kalau ini buat es batu nanti. Jadi sudahlah, sini aja. Oke guys, itu deh. Loh, kok gak bisa ditutup? Posisinya begini nih. Nah, bagono.
Oke. Sekarang tempenya. Udah deh. Oke. Sekarang ini cincau guys, cincau. Aku mau bikin es cincau. Sudah ku parut sih. Gitu teman-teman, ya begitulah. Ya sudah teman-teman. Karena aku mau bersiap-siap bersih-bersih dulu lagi di tempat lain, cici di tempat lain. Jadi sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih yang sudah mensupport video kami, channel kami. Dadah, tabe, merkidih.